Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka kita di antara golongan-golongan yang Allah masih memberi taufik untuk duduk di surau-surau dan masjid menambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ilmu ini menambah sempurnakan ibadat kita. Sebab ibadat-ibadat yang kita lakukan kebanyakannya kurang ilmu kita pada ibadah itu. Maka kerana itulah kita takut ibadah kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Iaitu kita sampai pada muka surat 14, iaitu dalam membahaskan kitab la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Yang mana kita sampai kepada hadis yang ke-14 yang bawah tajuk orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Maka hadis yang ke-14 ini berbunyi Ani bin Mas'udin daripada Abdullah ibni Mas'ud. Bila sebut ibni Mas'ud, iaitu nama dia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Allah telah mengamana Allah meridainya, beliau berkata, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Telah datang seorang lelaki, kata Ibnu Mas'ud, satu ketika kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu. Bila sebut ata rajulun nabiyya, bila sebut an-nabiyya, maknanya dia datang jumpa Nabi. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, maka lelaki ini bertanya sesuatu kepada Nabi. Faqala, maka lelaki ini berkata, apa dia tanya? Ma indi ma u'tikahu walakin i'ti fulanan. Lelaki ini datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak ada sesuatu yang dapat saya berikan padamu, akan tetapi datangilah si fulan. Fa ata ar-rajula fa ata, maka dia pun mendatangi si fulan tersebut. Ini maksudnya fasa'alahu faqala. Ni Nabi yang cakap minta maaf. Faqala iaitu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata pada lelaki ini, aku tak ada benda nak bagi kepada kamu. Cuma ambil benda ni, i'ti fulana. Maknanya kau bagikan pada si fulan. Fa'ata ar-rajula fa'atahu. Maka dia pun mendatangi lelaki yang disebut oleh Rasulullah SAW, fa'atah. Maka lelaki ini pun bagikan benda yang Rasulullah SAW suruh bagi. Maka ketika itu Rasulullah berkata, faqala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw amilihi. Lalu Rasulullah SAW sabda, Rasulullah kata, siapa yang menunjukkan atas sesuatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang memperbuatnya atau yang mengamalkannya. Riwayat Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu kepada kita bahawa sesuatu kebaikan kalau kita tunjukkan kepada sahabat kita, maka kita dapat sebagaimana yang sahabat kita telah lakukan. Maknanya kita bila bagi seseorang penerangan, contohnya menyampaikan ilmu, maka dia mengamalkan, maka kita dapat seperti mana amalan dia. Karena itu disebut dalam satu hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis yang lain, iaitu siapa yang buat man sanna sunnatan, maknanya dia buat benda baik, iaitu sanna sunnatan, iaitu buat satu sunnah, iaitu satu cara, satu kebaikan, satu amal yang baik,
maka dia tunjukkan pala-pala pada orang, maka dia dapat ganjaran amalan dia. Kemudiannya orang yang amal benda tu pun dapat ajalan dia. Wala yang kusu min ujurihim syai'ah. Dan ganjaran itu sampai kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu masa saya pergi multaqa ulama di Negeri Sembilan atas jemputan Main Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, masa tu buat dekat Port Dickson, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, didatangkan satu hadis yang aghlabiyah, majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan hadis itu sahih, ada segelintir yang mengatakan hasan, ada yang kata daif. Maka hadis tu menyebut tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia orang ni nak masuk dalam yang umat yang dah ditakdirkan Allah kerana dosa-dosa mereka itu, mereka nak dimasuk dalam neraka. Kita mengaji yang jaga pintu neraka ni satu malaikat dipanggil Malik, malaikat Malik. Tapi sebenarnya yang ada di jurang neraka. Neraka ni bentuk dia jurang masuk ke bawah. Macam mana betul-betul exactly kita tak tahu. Cuma yang ada di jurang tu sebelum dicampakkan dalam neraka ada 19 malaikat. Dalam kitab Nailul Maram mendatangkan hadis tentang syafa'ah, ada turutan syafa'ah. Maka di antara turutan syafa'ah itu, antara yang boleh memberi syafaat diizinkan Allah hari kiamat nanti berdasarkan hadis Nabi SAW, antaranya 19 malaikat yang duduk dekat jurang pintu neraka. Tapi disebutkan hadis ini masa multaqa itu nak beritahu setiap kali umat masuk dia akan tanya, kamu umat siapa? Maka bila setiap kali ada umat Muhammad yang masuk neraka, 19 malaikat ni dia pelik. Dia rasa takjub sebab ada umat Muhammad masuk neraka. Sebab dia orang tak tahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Tetapi mereka diberitahu oleh Allah tentang umat-umat Nabi. Di antara umat yang paling mudah masuk syurga dan sangat dipermudahkan Allah SWT, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila nak dicampak umat, dia tanya kau daripada mana, kau umat siapakah kau? Maka dia kata umat Muhammad. Maka kenapa, macam mana umat Muhammad masuk neraka? Sebab umat Muhammad terlalu mudah. Di antaranya ni, kita tunjuk orang buat, walaupun kita tak mampu amal seperti orang yang kita tunjukkan itu, kita mendapat ganjaran pahala. La yang kusu min ujurihim syai'a ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat, kita takkan kurang. Tapi man sanna sunnatan sayyatan. Tapi siapa pula buat amal tak boleh. Fa'alaihi wizruha. Maka dia akan dapat dosa di atas amalan yang dia buat tu. Wa wizru man amila biha. Dan orang-orang yang dapat petunjuk daripada dia kejahatan tu buat, maka dia dapat juga. Ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Wala yunkusu min auzarihim syai'ah. Maka tidak akan kurang dosa tu dia dapat laku. Tapi tak ada masalah. Allah sebut dalam Quran, alam naj'al lahu aynain walisanan washafatain wahadainahu najdain. Allah tunjuk kita dua jalan. Apa maksud najd? Kalau kita kata jalan, jalan biasa ni orang panggil tariqain. Rasa Arab dah. Tapi najdain ni kalau kita tengok terjemahan, kan aku telah tunjukkan dua jalan. Tak, kalau detail betul-betul kita mengaji tafsir dengan guru-guru kita, maksud najd ni, najdain, iaitu jalan yang menaik ke atas. Nak beritahu Allah dah tunjuk dua jalan. Tapi dua jalan ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jenis jalan nak kena daki. Bukan itu Allah sebut lepas tu, falak tahamal aqabah. Maka tidakkah kamu cuba, mengapa ni orang panggil aqabah ni peringkat-peringkat. Kita nak naik bukit, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu kena ada peringkat-peringkat dia. Dia kena ada cangkuk, kena ada alat, dia kena ada semua. Dan kalau ada orang mohon, Allah susahnya hidup kat dunia ni, dunia, dunia. Kadang-kadang tu dah serabut-serabut, dunia. Dia menjerit kat dunia. Dunia kalau dia cakap, apa sang kau menjerit? Allah dah beritahu dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah diciptakan manusia tu memang dalam keadaan susah payah. Mak
manusia ni sejak lahir dia, dia akan susah. Allah saja bagi susah atas muka bumi. Lahir kita nak kena jaga anak. Anak tu pula membesar nak periksa. Serabut nak periksa. Lepas tu nak kena hantar sekolah. Lepas tu nak kena hantar ke kereta. Kadang pakai motor. Susah. So bila dia kahwin pula nak sedia duit. Kena minta pula paling kurang RM15,000. Tak boleh kurang. Kalau tak akan dimalukan. Maksudnya susah hidup atas muka bumi. Anak murid baru ni, anak murid saya baru ni dia nak kahwin dengan anak ni. Dia jumpa saya. Ustaz, anak murid dewasa lah. Saya ke umat ada murid dewasa yang istiqamah di madrasah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati dia orang dunia akhirat. Dia orang ni saya doakan tiap-tiap tahajud saya. Mudah-mudahan tempat di syurga husnul khatimah. Sebab bila orang mari dia lain. Beza orang mari datang jumpa kita nak mengaji dengan kita datang mengajar. Minta maaf, tuan-tuan power dah, bagus dah. Tapi still dalam ranking aku mari mengajar lah. Dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab beza. Karena itu, dalam surah Abasa wa Tawalla, Allah angkat. Tuan-tuan tahu tak sebab apa Allah angkat muliakan Abdullah ibni Maktum? Abdullah ibni Ummi Maktum. Nabi kata apa? Abasa wa Tawalla. Oh, tu. Bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Bila datang pada dia, seorang buta. Kemudian apa? Wa mayudrika la'allahu yazzakka. Manalah kau tahu tentang dia datang memang nak menyucikan dosa dia. Baik. Kita nak kata Abasa wa Tawalla, Abdullah bin Maktum ni, dia ni Allah angkat sebab apa? Cuba baca terus. Wa may yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Kemudiannya fa amma man apa? Apa dia? Amma man istaghna. Allah kata Muhammad, manakala orang-orang yang kaya fa anta lahu tasadda. Betul. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Orang-orang kaya engkau layan. Allah kata kepada Nabi Muhammad. Wa ma 'alaika? Wa ma 'alaika? Allah, wa ma 'alaika? Wa ma 'alaika ay yazzakka. Wa ma 'alaika Allah yazzakka. Sebenarnya tak ada dosa pun pada engkau. Sebab orang tu, orang-orang kaya tu, Nabi pergi jumpa dia orang. Nabi dakwah-dakwah dia orang. Okey? Kalau dia orang tak nak ikut Nabi, Nabi tak berdosa pun. Beza-beza. Sebab apa? Kita datang jumpa dia orang. Kemudiannya, wa amma man ja'aka yas'a. Tiba ada yang datang pada engkau cari engkau, yas'a, usaha cari engkau. Wa amma man ja'aka yas'a fa anta lahu talaha. Maka engkau biar dia, engkau tak layan dia. Betul? Fa anta lahu talaha. Wa huwa yakhsha. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ada yang datang pada engkau tu, orang tu usaha cari engkau dan dia dalam keadaan ketakutan pada dosa-dosa yang dilakukan dan ketakutan takut melakukan benda tak baik. Fa anta lahu talaha. Maka orang macam ni pula engkau tak layan. Nak beritahu beza orang cari guru dengan beza guru mari ngajar. Sebab kalau orang cari guru, bila kita tak layan dia, takut something wrong kat kita nanti. Tapi bila kita cari orang mengajar, maka tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tak buat mengajar dia orang, dia orang tak mau terima, kita tak berdosa. Dan Abdullah ibn Maktum diangkat. Sebenarnya ayat ni, apa ni, surah Abasa ni, satu surah nak beritahu Allah nak angkat Abdullah ibn Maktum. Maknanya, orang biasa, yang buta, yang miskin, Allah boleh muliakan. Tak mustahil kita pun Allah boleh mulia. Cuma zaman kita tak ada Quran dah. Wahyu tak turun. Jadi tak sebut dah nama-nama kita ni. Maknanya kita ada peluang. Dan salah satu sifat Abdullah ibn Maktum dimuliakan Allah sebab apa? Ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Bukan kita nak lebihkan yang main mengaji pondok tu. Tidak.
Tapi memang saya nak tutup yang declare, memang kasih dia lain. Memang tak boleh lupa. Siap saya bubuh, saya suruh pelajar-pelajar saya tu dewasa umur dah tua-tua tu, suruh tulis senarai nama. Senarai nama bagi saya, sebab saya tahajud nak baca nama tu. Aku letak kat tepi bila tahajud, baca nama. Ya Allah, berkat ni, berkat ni, berkat ni, berkat ni. Bukan kita kata doa kita makbul sangat. Dah. Tapi dia lain rasa. Rasa lain. Rasa kasih tu lain. Sebab dia orang ni datang jenis usaha mari datang. Tuan-tuan pun mulia juga. Sebab tuan-tuan usaha juga datang ke surah. Alhamdulillah. Atas niat. Di sini lain-lain. Makam dia. Yang pegang rehal dengan kitab, lain makam dia dengan tak pegang apa-apa. Lain. Itu kena terima lah. Pahit tak pahit, lantang kau lah. Yang pegang lah macam mana tu. Pegang, rehal pegang. Dia makam muta'alim. Tuan-tuan ni makam mustamik ya. Okey lah Ustaz. Okey, okey lah mustamik. Okey lah. Kalau boleh cakap lah kat dunia macam tu juga okey. Jika betul-betul kita ni tidak hipokrit. Minta maaf. Dengan izin. Cik, macam kat parlimen pula. Tuan-tuan ini rahmati Allah. Kita peluang kita sebagai ada nyawa ni improve diri kita. Naik derajat kita di sisi Allah. Selalu minta tanya semayang. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Angkat derajat aku. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita insyaAllah. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita tunjuk. Dan tuan-tuan semua berpeluang insyaAllah. Sebab tuan-tuan ada anak-anak. InsyaAllah. Kalau tak ada anak-anak, ada anak-anak jiran. Ada anak-anak saudara. Ajar. Ada seorang hamba Allah di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Masa saya pergi ziarah dia. Masa saya kecil. Bapak saya ziarah dia. Maka dia ajar kami satu benda. Sampai sekarang, adik-beradik kami amal benda tu. Memang sejuk dia dalam kubur. Satu amalan yang cukup baik. Iaitu bila berjalan, nampak saja orang miskin, ulu walaupun 20 sen, walaupun 10 sen. Maka sepanjang adik-beradik kami duk buat benda tu. Paling kurang, berhenti sekejap. Saya doakan, mudah-mudahan abang diberkati Allah, dipermudahkan rezeki. Paling kurang doa disuruh tinggal. Kalau tak direct pun lalu tu nampak dia tak dapat nak berhenti, doakan dia dalam kereta. Mustajab, sebab dia tak tahu ada orang doakan dia. InsyaAllah. Tuan-tuan, bapak saya satu benda amalan yang kami tak pernah tinggal, iaitu bila lalu kubur aja beri salam dan beritahu kita nanti akan menyusul kemudian sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya sedekah Al-Fatihah. Lepas tu dia jadi automatik. Kubur je, Fatihah. Kadang dia boleh rasa tengah bawa kereta walaupun tak nampak kubur, rasa macam ada kubur kat situ. Tengok keliling, memang ada kubur kat situ. Fatihah. Anak saya pun dapat baru ni, umur 5 tahun. Terperanjat saya tengah bawa kereta tiba-tiba, dia Fatihah, saya pun terperanjat. Sebab saya sendiri tak perasan. Anak aku ni aura dia lagi anu, rupanya kubur Kristian. Patut aku tak rasa. Sebab saya ajar dia. Kalau jumpa kubur, pergi salam. Saya ingat dia faham lah kubur Islam. Ini semua dia bantai kubur Isri. Kristian. Dia nampak kubur Kristian. Tu kubur. Tu orang Kristian. Bukan kawan Islam. Oh. Jadi anak apa ni teladan kat situ. Ajar anak-anak ni detail-detail sikit. Dia tak faham lagi. Nah, baik. Mudah-mudahan dia orang dapat semua. Kerana itu, bila sebut para-para ulama, kerana itu mereka dimuliakan Allah. Cuma mereka kena beramal pula. Dan tidak bercakap sesuatu mereka tak amal. Ataupun mereka bercakap mereka tak amal tapi ada usaha untuk amal. Sebab dia orang pula nanti dekat akhirat Allah tanya pula bab tu. Tapi yang banyak peluang dapat ni ustaz-ustaz ni lah. Ulama-ulama. Mudah-mudahan Allah SWT pemudah kita dalam keturunan kita ada ulama. Sebab hari kiamat nanti ada Nabi sebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana memberitahu bahawa di hari kiamat nanti ada yang boleh beri syafaat satu kabilah boleh bagi. Saya pernah sebut benda ni, iaitu satu kabilah. Kita ni tak ada kabilah kita. Kalau negara Arab tu ada, masa zaman Rasulullah ada, mana kabilah tu besar. Mungkin kalau satu seksyen tujuh ni boleh panggil kabilah, kabilah seksyen tujuh. Dia boleh bantu syafaat semua.
Kita tak tahu. Dan yang paling banyak peluang boleh syafaat ni ulama, sebab daripada hadis Nabi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad tak silap, hadis sahih. Ani Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah thalatha, akan memberi syafaat hari kiamat 3. Maksud syafaat di situ syafaat umum, dia boleh syafaat siapa yang dikenal kalau diizinkan Allah ketika itu. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama. Yang ketiga asy-syuhada. Tu tiga syafaat ammah, dia boleh syafaat umum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang penting tuan-tuan rahmati Allah, kita bagi jiran kita ajar, bagikan kalimat perkara-perkara baik untuk dia orang amal. Anak-anak kita besok, anak-anak kita yang paling peluang kita, sebab bapak kat rumah, mak kat rumah, dia orang tu madrasah untuk anak. Kalau kita kat rumah kita duk bertekak je, anak-anak pun jadi kurang ajar bila besar nanti, tu saham juga tu. Kita tak semayang kat rumah, pakai seluar pendek kat rumah, anak pun pakai seluar pendek, saham juga. Dedah orang. Kita duk tengok cerita Korea daripada malam sampai ke pagi, anak pun berhati, lepas tu dia pun ambil benda tu, saham juga. Tapi bayangkan bila dia tengok, dia terjaga tengah-tengah malam tu bangun nak buai kecil, tengok bapak dia tengah semayang tahajud. Tiba dia tanya pula bapak dia, ayah, buat apa tu? Ya, ayah, buat apa? Buyah minta doa, ayah minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak ayah jadi baik, jadi soleh. Sambil kita cakap tu dia tertidur. Contohlah. Nanti dia besar dia akan ingat mana tu. Dia akan buat. Lepas tu bila kita jumpa mak kita, nak pergi mana rumah nenek, gitu. Lepas tu salam nenek, cium tangan, terbalik pula tangan, cium pula, cium pipi, peluk mak, apa khabar, sihat ke mak? Anak kita duk berhati. Besok kita pun dia buat gitu. Saham. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu bercara hidup, macam itulah akan diikuti cara hidup kamu. Dan akan dibalas ganjarannya cara hidup kamu tu. Biru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Buat baik pada mak bapak kamu, anak-anak kamu buat baik pada kamu. Wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Jaga mata kamu wahai suami-suami daripada benda mungkar, melihat perempuan-perempuan lain, maka terjaga isteri kamu daripada dilihat oleh perempuan-perempuan lelaki-lelaki lain. Kita kadang tak jaga mata kita, anak kita, suami isteri kita pergi kerja, orang lain pula perhati dia, tengok atas bawah, tengok atas bawah. Sebab apa? Sebab kita tak jaga mata kita. Bini kita jadi tontonan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Kau ni macam-macam kek tu kat pejabat-pejabat. Tarbiah isteri kita dengan tarbiah agama. Kadang ramah sangat, kadang-kadang pun bahaya. Dengan sahabat-sahabat lelaki kat tempat kerja. Mengarut. Dia jadi mengarut. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Hadis yang seterusnya. Niat untuk melakukan kebaikan. An ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih, ya mana Nabi meriwayatkan dari Tuhan dia. Sebab Nabi tak ada istilah anin Nabi SAW, an Isa alaihi salam tak ada, an Daud alaihi salam tak ada, dia an rabbih terus. Nabi ni riwayat dia terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal bila kita bersanad ni an sampai an Rasulillah, daripada Rasulillah tu anillah. Apa lagi indah daripada hubungan dengan Allah berbanding hubungan dengan manusia? Kita ada hubungan dengan Tan Sri mana pun, datuk mana pun, setakat dunia lah boleh dapat. Orang kaya-kaya mana pun, setakat dunia lah kita dapat. Tapi ni bila bersambung dengan Allah. Tuan-tuan, ni bersambung dengan Allah. Kalau bersambung dengan Allah, tuan-tuan rahmati Allah, syurga tempat insyaAllah. Zaman kita sebelah ni zaman keliru, zaman dah kelangkabut dengan fahaman-fahaman. Saya kesian kepada golongan-golongan awam. Sebab kadang-kadang bila berceramah, kita ni pula suka dengar ceramah. Bukan kita suruh ta'asub, tidak. Tetapi kita ni semua, dengan dalil kita kata, saya tak maulah dengar seorang dua ustaz je, saya dengar semua. Kita situ jadi masalah tu. Saya nak nasihat tuan-tuan, satu nasihat lah.
Takutlah kita lepas ni ada yang meninggal tak jumpa pula. Satu nasihat saya nak bagi nasihat. Kita ni mengaji tuan-tuan orang awam, dia kena memang tumpu kepada satu ustaz ataupun ustaz-ustaz-ustaz tapi dengan manhaj yang satu. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata, "Ustaz, saya kan satu je nanti fikiran saya sempit. Jadi saya nak dengar semua." Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa saya kata tak boleh? Sebab tuan-tuan bila dengar semua, tuan-tuan nak judge tu, tuan-tuan tak ada sandaran yang kuat. Tuan-tuan bukan orang alim. Boleh faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan akan pening. Bila dengar ustaz ni cakap begini, dengar ni ustaz cakap begini. Lepas tu kita kata, saya tengok, saya rasa lebih yang ni lah saya ambil. Atas dasar apa? Sebab dia terang tu nampak ikhlas. Nampak ikhlas tu macam mana tu? Aku tak faham nampak ikhlas tu. Ikhlas ni boleh nampak tu. Macam mana? Kita tak ada ilmu, kita nak judge orang dengan kita punya perasaan. Boleh sesat kita. Terutama bila kita membahas perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Ini sekarang ni saya banyak duk bahas tentang perumpamaan ayat-ayat Quran. Sebab perumpamaan ayat Quran ni kena jelas betul, kena bersanad supaya perumpamaan itu jelas supaya tak sesat. Dalam Quran terlalu banyak perumpamaan. Bahkan Allah pesan kita. Allah kata apa? Wadrib lahum mathalan ashab apa ni? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maknanya Allah tidak segan nak datangkan perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Sama ada sebesar serangga atau lebih besar daripada dia, apa-apa jenis perumpamaan Allah nak bagi, Allah tak segan, Allah tak malu. Kemudian Allah kata apa? Wa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman, orang yang ada iman, dia akan kata ini benar di sisi Allah. Maksud ini benar tu, dia dapat tafsiran tu, tafsiran yang benar, dan dia membenarkan Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Orang kufur dia akan kata ini perumpamaan apa Allah bagi ni? Akhirnya dia menafsirkan perumpamaan itu ikut nafsu dia. Kemudian Allah kata apa? Yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah dah beritahu awal-awal. Allah boleh menyesatkan siapa yang dia nak dengan membaca perumpamaan Al-Quran. Mana membaca Quran dia boleh sesat sebab perumpamaan tu dia dapat tafsiran dia ikut tafsir ikut hawa nafsu dia. Wa yahdi bihi man yasha, dan Allah beri boleh beri petunjuk pada siapa yang dia nak. Maknanya Allah dah declare kat situ. Kalau cara kita mengaji, cara kita nak faham ayat Quran, kita tak betul-betul jelas, maka kita boleh sesat. Hey, baca Quran ni bukan benda-benda cikai, ni kalam Allah. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan, saya nak bagi contoh pun banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan istilah-istilah dalam Quran kadang kena jelas. Takut kita termasuk dalam golongan yang Allah kata banyak di akhir zaman. Kan itu Allah suruh baca surah Kahfi. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda alladhina kanat a'iduhum fi ghita'in an dhikri fala yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Orang akhir zaman macam tu. Nak tak aku beritahu kepada engkau wahai Muhammad tentang puak-puak yang mana dia sesat perjalanan dia atas muka bumi, tapi dia duk rasa dia buat benda betul. Macam ni tentang buat-buat benda baik ni. Tapi silap. Sebab apa? Guide dia tak betul. Akhirnya dia sesat. Bahkan akhir zaman ni pula dibalakkan dengan satu masalah. Iaitu syirik yang very complicated. Syirik yang complicated. Antaranya, baru ni saya mengajar tafsir. Allah sebut, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَسَمَاءَ بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Apa maksud andada? Andada. Kalau kita tengok terjemahan,
Tuan-tuan kalau buka terjemahan, dia kata, jangan jadi, jangan kamu semua menjadikan bagi Allah itu sekutu. Bukan saya kata terjemahan itu tak betul. Tapi kalau sekadar terjemahan, betul. Tapi kalau mengaji, faham sekutu macam tu tak cukup. Sebab maksud anda dah, dia lebih complicated banding dengan syirk. Syuraka. Kalau sekutu macam ni, contohnya kita ni, suka pada seorang perempuan, perempuan tu pun suka kita. Tiba-tiba perempuan tu, dia sekutukan kita dengan ada seorang jantan lagi. Dalam bab kasih tu, dia sekutukan. Sekutu ni maksud apa? Syarikah. Syirik. Syarikah tu yang kita kata syarikat tu, daripada syirik kan? Bukanlah syarikat tu syirik, menyekutukan Allah. Tapi syarikah, maknanya satu syarikat yang ada CEO dia, 2-3 orang. Kongsi. Orang panggil kongsi, sekutu dia. Itu syirik. Tapi bila sebut andada, dia bukan sekadar syirik begitu. Dia lagi bahaya. Sebab maksud andada, syabihun wa nazir. Imam Syarawi kata, syabihun wa nazir. Jangan kamu semua jadikan Allah tu ada satu Allah yang serupa dengan Allah dan juga yang mirip dengan Allah. Sebab zaman kita ni, ramai juga yang panggil Allah tu Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi dia create Allah dia. Tuan-tuan faham tak dia create Allah dia masuk jannah? Bila kita tegur ni, kenapa tak pakai tudung ni? Allah kan murka. Takut nanti kita buat baik banyak-banyak. Lepas tu sebab tak pakai tudung ni, na'udzubillah, kita masuk neraka pula. Ustaz, saya ni walaupun tak pakai tudung, walaupun saya seksi, tapi berapa banyak tahfiz saya sudah sedekah. Berapa banyak masjid saya dah buat bantu. Dan berapa banyak anak yatim saya tolong. Saya yakin Allah yang saya sembah, dia tidak akan persia-siakan saya dengan amalan yang saya buat ini. Walaupun saya sampai mati pakai tak pakai tudung dan berpakaian seksi. Nampak tak? Dia create Allah dia. Tuan-tuan faham tak? Dia create Allah dia. Syabih wa nadhir. Maknanya dia nak, dia create Allah yang redha dia punya buat. Tuan, Datuk, tolong jangan minum arak lagi Datuk. Jangan berzina lagi. Ustaz pernah nampak masjid yang besar sekali kat Malaysia ni? 90% saya lah bantu. Saya yakin saya masuk syurga Ustaz. Walaupun saya mati saya minum arak. Jangan risau, Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Saya yakin dengan Allah saya. Ha, anda dah. Dia create Allah dia. Ha, ini orang panggil complicated punya syirik. Dia bukan sembah. Macam seorang sembah berhala selain daripada Allah. Itu sekutu. Itu syirik. Ini lebih dahsyat syirik dia. Sebab orang tak berapa nampak. Sebab dia panggil Allah, Allah juga. Tapi dia nak Allah yang sesuai dengan dia. Dengan hawa nafsu dia. Ha? Kita macam tu. Zaman sekarang kan banyak buat macam tu. Pada ustaz-ustaz pun ramai yang buat macam tu. Tapi tak apalah, tahan lagi ustaz lah. Jangan buat kat Allah sudah. Dia, ustaz saya nak macam ni. Ustaz tegur saya kena macam ni. Kalau tak, saya tak boleh terima. Pula. Ha, ustaz ni boleh. Ustaz ni tak payah. Ustaz ni sesuai dengan kita. Ustaz ni tak sesuai dengan kita. Habis buat apa jadi ustaz? Biar aku jadi driver aja. Kau arah aku ke mana pergi, aku bawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini jadi masalah. Saya bila baca tafsiran tu, kita bila baca, Allah, macam mana? Itu pasal Allah kata, jangan ikut hawa nafsu kita. Akhirnya kita jadi, kita tanpa sedar, kita meredakan diri kita dengan mewujudkan Allah yang reda benda yang kita buat. Supaya reda kita punya dosa. Benda tu kata tak boleh. Allah kata, jangan berzina. Jangan berzina. Lepas tu dia kata, alah ustaz, kan ada kisah tu, pelacur pun masuk syurga. Nampak tak? Eh dah, masalahnya zina ni boleh ke tak boleh? Allah kata tak boleh, jangan buat. Tapi tu ada pelajar tu, tengok cerita dia macam mana. Haa, itulah saya pun tengok dia sedekah anjing pun boleh masuk syurga ustaz. Zina tiap-tiap hari. Saya bukan sedekah anjing ustaz. Tahfiz saya semua. Anak yatim. Takkanlah saya tak boleh dapat macam tu. Haa, nampak tak? Dah, dia jadi keliru. Sebenarnya asal dia, zina boleh ke tidak? Haram. Berdosa atau tidak? Berdosa. Allah bercakap apa? La taqrabuz zina. Kemudiannya, bila sebut tentang belajar tu, itu hak Allah. Itu hak Allah. Allah nak bagi sukati dia. Tapi bukan menjamin bahawa kita bila buat macam tu, kita dapat sama.
Jangan. Kamu jangan jadikan Allah tu anda ada. Anda ada, bukan Ananda Krishna. Anda ada. Ha? Allah. Itu pasal kadang orang terkeliru. Orang bila baca, jangan jadikan sekutu. Sekutu aku setakat ni tak adalah sembah berhala. Okey. Rupanya, dia termasuk dalam tubuhnya. Sebab dia tak mengaji. Tengok terjemahan, selesai. Jangan begitu. Itu pasal mengaji ni penting. Allah, mudah-mudahan kita selamat besok. Amin ya Rabb. Tafsiran-tafsiran kita mengaji biar tepat, biar kita sampai pada Allah. Takut tak sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Ibni Abbas, ni Abdullah Ibni Abbas. Pun Abdullah. Sahabat-sahabat Nabi banyak nama Abdullah. Sedap nama Abdullah ni. So kalau kita ada anak, nama bagi nama Abdullah. Jangan pelik-pelik sangat. Lepas tu dah pelik-pelik tanya aku pula apa makna. Aku pun jadi pening. Bubuh. Kadang nak nama sedap sangat. Ya, macam baru ni yang ditegur oleh Mufti Pulau Pinang. Damia. Dah bila ada Mufti sebut macam tu tak sedap, bunyi tukar lah. Ataupun tak yalah nama anak, bunyi macam sedap lah. Ustaz, macam up to date je. Damia. Janganlah, takut makna tak elok. Tu Ananda tu macam sedap juga. Anda Ananda pula. Andada. Boleh panggil dada gitu. Bubuh nama Abdullah. Muhammad. Sedap apa panggil? Muhammad. Bila dah ada Muhammad, jangan panggil Mat. Mat ni mati. Mat. Abang dah meninggal, bang. Tiap-tiap hari kau panggil dia macam tu. Mat ni fi'il mata. Fi'il mudara' fi'il madhi. Antara makna dia benar-benar mati atau maksudnya telah mati. Jadi duk panggil mat ni, benar-benar mati. Benar-benar mati. Mati sungguh. Kalau tak mati jasad, mati hati. Na'udzubillah. Panggil Muhammad. Muhammad. Faman hamma, disebab inna Allah katabal hasanat wasayi'ah. Sesungguhnya Allah ni dia dah tulis, dia dah takdir atas muka bumi ni, ada benda-benda baik, ada benda-benda tidak baik. Allah tulis dah. Bahawa di atas muka bumi ada benda baik, ada benda tak baik. Lepas tu Nabi detailkan lagi. Sebab orang bila dengar, maknanya benda baik, bila buat dapatlah baik. Bila benda jahat, bila buat dapatlah jahat. Orang faham macam tu lah. Tapi rupanya benda baik yang Allah letak ni untuk umat Nabi Muhammad SAW, dia luar biasa ni. Tengok. Thumma bayyana dhalik. Nabi pun terangkan apa yang dimaksudnya, apa yang disebut tadi. Faman hamma bihasanatin, kata Nabi. Siapa yang ada rasa nak buat benda baik, falam ya'malha, maka dia tidak beramal dengan benda tu. Ada benda menghalang atau tiba-tiba bila sampai masa dia rasa tak semangat pula nak buat. Dia memang, tapi masa dia niat tu niat betul, memang dia nak buat. Nanti kadang-kadang bila dah dengar ceramah, ya Allah, tadi Ustaz sebut pasal tahajud, aku ni seumur hidup aku tak pernah tahajud. Dia rasa insaf malam ni tahajud. Tapi orang ni first time baru nak tahajud, dia kadang susah nak bangun sebab dia tak biasa. Jadi dia niat betul malam tu, aku nak tahajud esok. Bangun-bangun tu subuh dah, tak sempat. Macam mana? Nabi kata, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah bagi tulis dia kebaikan sempurna. Maknanya seolah-olah dia buat sungguh. Qiyamul lail. Apa ni? Qiyamul lail tu, tahajud tu. Umat Nabi Muhammad ni, Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidur dalam keadaan wudu, Allah angkat roh dia letak bawah arasy dan roh tu disuruh solat, dan kita yang tidur tu ditulis sebagai orang solat sampai bangun. Maknanya tidur kita tak kosong, pahala saja tu. Kalau tidur 8 jam, 8 jam pahala lah. Tidur malam lah. Ada yang tidur. Kalau macam tu, saya alhamdulillah tadi, saya ambil uduk, lepas tu saya tidur daripada pagi tu sampai pagi besok. Jadi alhamdulillah lah, kira saya tak tinggal solat lah. Ini orang main-main gini. Jangan gitu. Dia benda zahir ada benda. Kadang susah orang-orang zaman sekarang, dia main-main benda tu.
Benda jelas ya. Macam contohnya siapa semayang isyak berjemaah seolah-olah bangun separuh malam. Siapa semayang subuh berjemaah seolah-olah bangun malam seluruhnya. Jadi dia semayang jemaah isyak, dia semayang subuh jemaah, tak pernah niat nak buat semayang tahajud. Bila orang tanya, dia guna alasan tu. Tak betul cara ilmu tu. Sebab benda yang dibuat dengan zahir tetap melebihi benda yang dibuat dengan benda yang jelas dibuat tetap melebihi daripada benda yang diniatkan dan dapat ganjaran, maka tetap yang zahir itu lebih baik. Contohnya kita bangun qiyamul lail dengan orang tak bangun qiyamul lail tapi dia sembahyang isyak berjemaah, maka tetap yang buat itu lebih baik daripada satu sudut lain ganjaran dia. Tapi yang ni orang-orang yang nak buat tahajud, dia sembahyang jemaah, dia orang yang memang orang baik, tak ada niat nak ambil-ambil mudah, maka dia dapat. Itu siapa yang niat nak buat baik tapi tak dapat nak buat, dia dapat juga benda baik. Allah bagi juga. Macam ni bulan puasa, tuan-tuan kalau mengaji bab zakat fitrah, baru ni saya buka bab zakat fitrah. Bukan buka. Pengajian untuk kelas dewasa tu, Selasa kami tu, pekah dah sampai bab zakat. Lepas tu dah habis semua bab zakat amwal, masuk bab zakat badan, zakat fitrah. Zakat fitrah ni, tuan-tuan tahu tak hikmah dia sebenarnya apa zakat fitrah? Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Takriratus Sadidah. Hadis yang sahih. Saya tak pasti hasan ataupun sahih. Tapi boleh dibuat hujah hadis ni. Nabi sebut dalam hadis tu, maka seseorang yang membayar zakat fitrah pada akhir Ramadan, maka dengan zakat fitrah itu tukaffiru, iaitu menghapuskan segala yang tak elok masa dia dalam Ramadan. Dia sebut di situ, iaitu apa ni, apa istilah dia tu? Dia macam orang pergi haji tu. Apa tu? Ha? Bukan. Istilah orang pergi haji yang ayat Allah tu. Fala rafatha wala fusuqa. Rafas. Nabi kata, zakat fitrah ni dia menghapuskan dosa rafas. Iaitu kalau kita masa bulan Ramadan dulu ada bercakap tak elok, ada mengumpat, ada benda-benda yang boleh merosakkan, membatalkan pahala puasa. Kan khamsun yuftirna sa'ib. Lima benda yang boleh membuka puasa, batalkan puasa. Maksud dia, batal pahala puasa. Antaranya ghibah, bercakap tak elok. Yaminul kazibah. Allah walaupun macam tu, tetap Allah bagi peluang lagi di akhir Ramadan tu. Sebab waktu zakat fitrah yang sebenarnya sebelum, waktu itu satu Syawal sebelum solat. Maka ketika kita bayar tu, Allah hapuskan dosa tu semua supaya Ramadan tu tetap dapat pahala. Kasih ke tidak Allah pada kita? Kasih tuan-tuan. Itu pasal umat Nabi Muhammad ni malaikat pelik bila masuk neraka. Sebab mudah gila masuk syurga. Cuma kita tak nak kena. Tapi sesuai lah, kita pula zaman sekarang ni zaman manja. Zaman semua manja sangat, semua nak disediakan. Saya bila baca cerita-cerita Imam Malik, Imam Syafi'i, masa saya di Darul Iftah dulu, kami kena baca 4 kitab wajib. Salah satu di antara apa ni, subjek-subjek kita pengkhususan fatwa ni, antaranya membaca detail tentang 4 mujtahid: Malik, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Orang panggil dirasah li ahadil mujtahidin, iaitu kajian, iaitu mujtahid-mujtahid 4 ni wajib. Jadi bila kita baca dia orang punya kisah dalam bab mengaji ni, patutlah dia orang ni dimuliakan Allah SWT. Antaranya Imam Malik. Imam Malik masa Ibnu Syihab Az-Zuhri masuk ke Madinah. Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, dia orang yang subhanallah, yang pakar hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri, semua orang nak mengajikan dia. Cuma dia ni, Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, sifat dia, dia susah betul. Dia bukan susah nak ajar, tapi dia nak ajar orang yang nak mengaji. Ni sifat Ibnu Syihab. Kalau Ibnu Syihab ada zaman sekarang ni, tak ramai, rasa tak ada yang mengajikan dia. Sebab zaman kita ni semua nak mudah. Sebab Imam Malik mengaji dengan Ibnu Syihab daripada subuh, lepas main subuh, masa Ibnu Syihab masuk Madinah, dia orang ramai semayang nak mengaji dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab tak mengajar dekat masjid. Ibnu Syihab balik ni nak test, nak tengok yang nak mengaji dengan dia tu pakat pergi ikut balik rumah.
Sampai kat rumah, dia tak layan pun. Dia tak tengok pun belajar. Dia masuk pintu rumah, tutup pintu. Ini bukan saya buat cerita ni. Di dalam dirasa li ahadiz ibn syahidi li Imam Malik. Semua pakat tunggu depan pintu sampai waktu duha. Sampai waktu duha, Ibn Syihab kata pada khadam dia, iftah al-bab fanzur. Maka khadam pun buka pintu, dia tengok. Dia kata, siapa yang ada dekat keluar? Ibn Syihab kata, ramai wahai Ibn Syihab nak belajar hadis daripada engkau. Maka Ibn Syihab kata, ah, tak apa, tutup pintu. Ingat suruh masuk. Tutup pintu, khadam pun tutup pintu. Sampai Zuhur, Ibn Syihab buka pintu nak pergi sembahyang Zuhur. Ramai duk tunggu. Pergi sembahyang Zuhur, jemaah semua ikut. Habis sembahyang Zuhur, pakat duk tunggu nak ngaji hadis. Dia balik rumah. Dia balik rumah, pakat ikut semua, tutup pintu. Macam tu juga. Sampai mana? Sampai dia buat macam tu, sampai Isyak. Last Isyak dia balik, dia tak tengok pun belakang siapa yang ikut. Bila dah balik Isyak tu, dia duduk dalam rumah, lepas tu dah habis, dia duduk sekejap, lepas tu dia suruh khadam buka pintu. Dia kata, man fil bab, siapa tinggal dekat pintu? Dia kata, semua dah tak ada wahai imam, illa malikan, kecuali Malik. Dia duduk tunggu. Ibn Syihab senyum, dia kata, suruh Malik masuk. Dia tunggu daripada pagi sampai ke malam. Dia ajar satu hadis je. Satu hari, satu hadis. Tapi Imam Malik jadi Imam Darul Hijr. Sampai ulama' sekeliling Imam Malik kata, kalau ada Malik, ulama' lain tak boleh nak cakap. Diam tu lah. Tak berani cakap. Satu hari, satu hadis. Tuan-tuan, kita kadang mengaji, tuan-tuan, berhadis-hadis. Yang kita dapat, berhadas-hadas. Tak, tuan-tuan, bila saya baca tu, saya kata, boleh ke dapat macam dia ni? Susah. Itu pasal berkat zaman tu. Imam Syafi'i pun begitu dulu. Imam Syafi'i tu kena marah. Imam Malik ni pula, dia ikut Ibn Syihab punya style. Orang kalau nak mengaji dia, dia jenis ada haibah sikit. Haibah ulama. Imam Syafi'i pergi rumah dia, dia tak jumpa. Dia duduk dalam rumah. Imam Syafi'i duduk ketuk-ketuk-ketuk. Lepas tu bila nak mengaji, dia kata, belajar, pergi mengaji, mengajar dengan aku di Masjid Nabi. Aku mengajar kat situ. Tak layan dia. Imam Syafi'i pun pergi. Budak lagi. Masa mengaji dengan Imam Malik tu pula, orang semua ada kitab, ada buku. Dia pun nak dapat juga mutaklim. Dia pakai tapak tangan dia. Ambil elio ni. Tulis. Imam Malik marah sebab dia ingat dia duduk main dengan tangan dia. Imam Malik kata, hey, kenapa bermain dengan tangan? Dia kata, tidak wahai imam, aku tidak ada pena, aku tidak ada buku, aku nak mengingat apa yang kau ajar. Imam Malik tak percaya. Malik kata, iyakah? Kalau begitu, cuba sebut apa yang aku ajar. Dia pun pegang tangan dia, dia pun baca. Padahal tak ada apa. Dia baca Muwatta' tu daripada mula sampai habis. Imam Malik, kerana itu Imam Malik umur dia 15 tahun. Imam Malik yang ulama lain segan pada zaman dia, iktiraf Imam Syafi'i jadi mufti umur dia 15 tahun, ganti tempat dia. Umur 15 tahun, tuan-tuan dah jawab apa? 3 tahun apa? Form 3. Nak ambil PT 9. Eh, apa? PT 3. PT 9, macam mana dia boleh pergi 9? PT 3. Lepas tu, zaman kita ni pula, mengaji yang tertonggeng-tonggeng ni, tiba-tiba ada kata buruk pula pada Imam Syafi'i. Atau aku confused tu. Engkau alim tara mana engkau? Kadang meluat, tuan-tuan. Kita kadang kat Malaysia ni jadi mufti siapa? Iktiraf kita. Setakat mufti Malaysia je lah, bukan mufti dunia. Yang belagak sangat ni, Ustaz. Yang gitu. Jadi bila kita baca sejarah dia, cukup dahsyat. Dan diikuti ulama-ulama di Indonesia ada sebahagiannya, di Pondok Lirboyo Kediri. Pak Kiai, Allah SWT, apa nama dia? Mahrus, apa nama dia? Dia mengaji, tuan-tuan. Baju dia datang ke pondok, dia bawa lembek, orang panggil lembek, dia ikat lembek dia tu. Sepanjang dia mengaji, tak buka-buka lembek dia tu. Mana kalau dia tidur pun, dia tidur atas lembek dia tu. Dia tu. Dan dia punya mengaji, punya berjimat sampai dia tak makan. Sehingga satu ketika dia tengah belajar-belajar-belajar, jatuh pengsan sebab terlalu lapar.
Tapi Allah angkat dia menjadi salah satu orang yang pengasas kepada Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kita ni madrasah sekarang makan sampai bersepah-sepah makan. Anak-anak kita, saya kat madrasah tu tengok diorang makan ikan tu kat tengah-tengah aja berlubang. Belakang lubang, kepala tak usik, yang kat ekor tak usik, yang maknanya makan tu style orang putih. Kau belajar kat mana ni? Kan cakap kan marah pula. Bapak saya macam ni, mak saya pun macam ni. Dia kata jangan, kalau kita makan sampai licin-licin sangat, nampak macam orang lapar sangat, macam orang miskin pula. Apa tuan-tuan, tak faham lah manusia zaman sekarang ni. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, tu. Fa in hamma, tapi bila rasa nak buat, fa amilha. Oh, dia dapat buat. Niat nak tahajud, dapat buat tahajud. Katabahallahu 'indahu 'ashra hasanat. Allah bagi dia punya kebaikan macam 10 kali tahajud. Lepas tu Allah boleh berlaku pada sahabat-sahabat, berlaku Nabi kata boleh je Allah nak bagi 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Maknanya Allah boleh bagi, kira kamu semayang tahajud 2 rakaat, Allah kira 700 kali kamu semayang 2 rakaat tahajud. Bukan itu aja, Nabi kata ila ad'afan kathira, dan tak mustahil Allah lipat ganda lagi lebih daripada tu. 7000 kali ganda apa? Kalau Allah nak bagi, dia tengok atas niat kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita. Allah. Ni. Senang tak masuk syurga tu? Nah. Tapi itu masalah. Itu saya tolong doakan tuan-tuan, saya dapat pula tanah 1 ekar orang kampung wakafkan. Tanah 1 ekar ni tuan-tuan dah start tambak 85,000, alhamdulillah duitnya ada. Dan tanah ni saya nak buat apa tuan-tuan? Iaitu pondok bermusim, pertama pondok kitab dan pondok bermusim untuk pelajar universiti. Ini orang kampung minta. Iaitu anak-anak dia bila balik cuti aja, ada yang 3 bulan duduk pondok sebulan. Saya nak bantu. Sebab saya pernah pergi universiti jemputan-jemputan, saya agak kesian dengan dia orang. Dia orang ni cerdik. Jadi akhirnya satu yang menjadi bahaya bila dia orang cerdik, dia orang nak memahami agama pula cepat. So dia guna akal dia. Akhirnya agama yang dia faham tidak yang sepatutnya. Bahaya. Orang panggil free apa? Free thinker. Kadang bila dia, kita duduk tu dia cakap pasal Nabi Muhammad, kita dengar pun. Kadang kita potong. Bahaya ni awak cakap macam ni. Tak usah. Kalau logiknya pun, dia nak nampak. Dia mula logik. Risau saya tuan-tuan. Jadi doakan ni usaha yang saya nak buat. Doakan Allah murah rezeki, pemudah semua. Doakan. Dan ada dah sahabat anak-anak murid saya yang kat Mesir. Baru ni saya pergi Mesir. Salah seorangnya Ustaz Syukri. Dia nak habis dah tahun depan. Dia pula mengaji pula dengan Dr. Azhar. Mengaji kitab. Mengaji sunan-sunan. Baru ni dia dah habis Sunan Tirmizi. Masuk Sunan Bukhari. Sahih Bukhari. Maka doakan dia dan sahabat-sahabat dia yang tengah bertungkul lumuh mengaji sekarang ni. Sambil mengaji universiti. Mengaji pula dengan talaki. Saya suruh mengaji talaki. Talaki dengan guru-guru. Syekh-syekh. Jadi dia orang tu yang dia orang menyatakan hasrat. Lepas habis mengaji ni, dia orang nak balik. Dia orang nak khidmat selama 7 tahun. Dan dia orang yang akan uruskan pondok tu. Doakan. Dia ada geng dia pula. Untuk mengaji kitab semata-mata. Doakan. Ini bukan pasal kita nak naikkan nama sekolah supaya ni bisnes ke apa. Tak ada. Aku bukan fikir yang tu. Aku nak buat aja, nak bagi saham bantu agama kita. Mudah-mudahan esok mati esok. Mudah-mudahan Allah letaklah kita. Paling kurang pun bersama ulama-ulama yang beramal. Sungguh. InsyaAllah. Doakan dia orang tu dapat mengaji betul. Saya pergi jumpa dia orang pun baru ni, masya Allah. Bahar hadi pun kita pun naik takut. Maknanya alim dia. Maksudnya dia mengaji sungguh. Dan dia dapat sanad. Dia yang terbaik mengajar-mengajar ni. Macam tok-tok guru pondok ni, dia ada sanad dia. Orang panggil sanad tazkiyah, sanad riwayah, sanad dirayah, sanad tazkiyah. Kalau ada tok guru dia ada 3-3 sanad ni, insyaAllah barakah. InsyaAllah Allah pelihara dia kesesatan. Sanad dirayah, sanad riwayah, iaitu sanad yang buku-buku yang dia mengajar, ilmu dia tu bersanad. An-an-an-an-an-an-an sampai kepada penulis kita, an-an Rasulillah.
Kalau sanad dirayah, iaitu guru dia mengiktiraf dia untuk mengajar. Bila dia nak balik, guru dia kata, aku dah tengok kau dan aku yakin kau boleh mengajar. Aku izinkan kau mengajar. Ha, dia balik mengajar. Ha, ni betul. Kita ni kadang-kadang guru pun masa kita balik menyampah dengan kita. Lepas tu balik mengajar. Guru saya ni, guru saya ni. Rupanya guru tu pun menyampah dengan dia. Izin pun tak bagi. Itu pasal mengajar tu tak apa mengajar. Lepas tu satu lagi sunat. Tazkiyah. Tanah tazkiyah ni pula guru yang mentarbiah rohani mengiktiraf ibadat kita. Maksudnya mengizinkan kita mentarbiah orang. Ha, tarbiah lain pula. Tarbiah tahajud. Tarbiah wirid. Setelah guru tu tengok istiqamahnya kita dalam wirid, istiqamahnya kita dalam tahajud, dia tengok kita, dia perhati orang yang bagus, akhlak pun bagus, ha, dia balik, dia kata, aku izinkan kau mentarbiah sebagaimana aku mentarbiah kau. Oh, yang itu kalau dapat, barakah. Ha, kita sekarang ni balik, banyak yang menyunatkan orang. Dia sanat tak ada, dia sunat je. Nanti rahmati Allah, asyik nak parotong je semua orang. Ha? Semua orang di bontai, dia seorang yang alim. Ha, apa cerita ni? Tuan-tuan tak betul lah macam ni. Ha? Wahamma bisayyi'atin. Ah ni, kalau buat ada rasa nak buat jahat pula. Falam ya'malha, tapi tak buat. Ini orang ni yang buat jahat ni. Saya ingat nak merompak rumah Datuk tu malam ni. Saya azam besok. Besok bangun-bangun, tak jadi. Macam mana? Dia dah niat buat jahat ni. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang buat niat buat jahat, tapi tak dapat, tak jadi buat, tak ada ataupun terhalang. Kalau tak jadi buat pun dia nak buat tapi terhalang contohnya. Maka Allah bagi satu kebaikan sempurna. Bukan pada mencuri dia tu. Pada terbatalnya benda tu dapat dia kebaikan sempurna lah tu. Wa ma dia kata fa in huwa hamma biha fa amilha, tapi kalau buat jugalah dia niat merompak, dia merompak betul. Kata bahallahu lahu sayyi'atan wahidah, yang hanya dia dapat satu dosa aja, dia taubat aja, Allah terima taubat dia, hapus saja dosa. Ha, dan duit tu dipulangkan baliklah, duit curi. Ha, sebab kita ni dengan makhluk, bila dengan makhluk kena sesat. Ha, tak boleh maksudnya kita, Imam Ghazali dah terang dah dalam kitab Minhajul Abidin. Kita dah khatam kan kitab Minhajul Abidin? Lama dulu kan? Khatam tak? Tak jadi ke? Sebab panjang sangat. Bidayati daya kita khatam. Minhajul Abidin tak jadi. Imam baca-baca tebal sangat. Tak boleh, tak boleh. Bang, kadang kita pun nak mengamal pun jadi tinggi sangat pula satu. Tapi saya rasa sampai tu bab dosa tu. Saya ada terangkan. Imam Ghazali beritahu bab taubat dari dosa ni very complicated juga. Kita kena mengaji bab taubat ni. Ini dah buat-buat naya kat orang, taubat ya Allah. Nangis-nangis kat masjid. Allah ampun ke dosa tu? Ada. Kalau dia taubat, kalau kita ada kaitan dengan makhluk, kena selesai dengan makhluk dulu. Dia kena beritahu step dia. Kalau makhluk kita aniaya, aniaya pula ada bentuk harta, ada bentuk maruah. Kalau harta, kita kena bagi pulang balik harta. Lepas tu minta maaf dia. Kalau sekiranya kita tak dapat nak pulang harta, kita tak ada duit, maka minta di halal. Kalau sekiranya kita ada pula harta nak bayar, dah insaf, yang kita curi tu, dia pula kita tak jumpa. Ha, cara dia macam mana? Berzikir, beribadat sebanyak-banyaknya, dan niatkan kebaikan itu untuk orang yang kita buat naya tu. Dan satu, adakah confirm bila macam tu? Dah tak confirm lagi. Dengan kita buat tu, mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tu hari kiamat. Bila jumpa dia kata, ha, tak apalah saya dah halal. Kalau dia masuk syurga, selalu yang halal terus ni katakan ni dia, kalau dia masuk syurga sebab orang kat akhirat dia nampak syurga je, kita pun datang kat dia, aku minta maaf dulu aku ada alah. Benda kecil itu tu nampak syurga tu, pampang. Semualah halal, kau ambil apa-apa? 7 juta, 1 juta, 2 juta halal. Wah, syurga dah nampak. Seluas langit bumi dia punya istana dia. Ada dia fikir lagi pasal tu. Tapi yang jadi risau kalau dia masuk neraka. Tuan yang kita naya tu dia pun masuk neraka. Tapi dia still ada hak. Dia dah tengok neraka macam tu, kita pula minta halal. Oh, senang kau ya. Aku halal kau masuk syurga, aku masuk neraka. Dah, tak payah, jom. Tu dia. Like. Habis eh? Dengan tuan-tuan. Itu pasal berkawan lah. Berkawan dengan sahabat-sahabat beri syafaat.
Allah syukur, kita kadang-kadang bila bersyukur, ramai kita bila diperkenalkan kepada orang-orang yang soleh, orang baik. Bukan, kadang-kadang bukan mesti ulama, orang soleh ni banyak. Kalau dia tidak jadi ulama pun, tapi dia orang soleh, orang baik, orang sejahtera. Hati dia tak naik, tak sakit hati orang. Hati dia tak ada dendam dengan orang. InsyaAllah kat sesi 7 ni ramai. Dia tutup aurat, walaupun dia tak pakai serban besar, tapi dia tutup aurat, pakai selai-selai. Tapi dia orang baik. Semayang dia tak tinggal. Dan dia beramal ikut ilmu dia. Lepas tu mengaji, dia turun mengaji. Cuma dia meninggal tak sempat jadi alim. Orang ni silap-silap boleh bagi syafaat sampai kiamat. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Ha tu dia, buat apa dia? Tu yang last sekali habis tu. Au mahaha wala yahliku 'ala Allah illa halik. Kata riwayat yang lain, atau Allah menghapusnya dan tidak ada yang binasa. Maknanya Allah bagi perapuh dosa dia. Allah menghapusnya dan tidak ada yang binasa terhadap Allah kecuali orang celaka. Tapi kalau sekiranya Allah celakakan kita, maksudnya bila kita Allah beri taufik buat jahat, maknanya Allah nak celakakan kita. Na'uzubillah min dzalik. Jaga. Itu pasal Allah sebut dalam Quran, kita ni selalu ada masalah satu. Pernah perasan tak ada ayat Allah sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah juga ayat sebelum tu. Allah kata, ya auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita mengaji tafsir dia, dia kata apa? Wahai manusia semua, sembahlah Tuhan kamu yang mana menciptakan kamu dan siapa yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Kita terjemah dah. Maksud bertakwa ni apa? Kalau kita mengaji, guru kita syarahkan, iaitu la'allakum tattaqun, iaitu moga kamu itu berhati-hati daripada sesuatu. Sebab tattaqun ni, asal makna takwa ni, kalau Saidina Umar pernah tanya Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab tanya pada Rasulullah, pada Saidina Umar, bila dia tanya apa makna takwa, Ubay kata apa? Pernah tak engkau wahai Amirul Mukminin berjalan di tempat yang berduri, yang banyak duri? Saidina Umar kata, aku pernah. Bila dalam berperang-perang tu kadang-kadang aku lalu tempat berduri-duri. Bagaimana engkau lalu? Dia kata, aku cuba lalu berhati-hati untuk berhati-hati daripada duri itu kena aku. Jadi aku berhati-hati. Yang itulah takwa, kata Ubay ibn Ka'ab. Jadi dekat situ, la'allakum tattaqun. Allah nak suruh berhati-hati dari sesuatu. Berhati-hati daripada apa? Bila balik pada ayat ke atas, Allah suruh sembah Allah sebab Allah cipta kamu. Sebab Allah kata Allah cipta ni semua manusia ni, termasuk orang non muslim. Allah kata ke Allah yang cipta kamu. Sebab apa Allah cakap begitu? Sebab tidak ada orang boleh mendakwa dia cipta diri dia sendiri. Tak ada. Tuan-tuan ke ada yang ragu-ragu kata, tapi saya rasa tangan ni saya pasang itu hari. Tak ada. Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu berhati daripada sesuatu. Maksudnya apa? Allah ni dia ada sifat kamal, sifat jalan. Sifat kamal ni iaitu sifat sebagai pentadbir. Allah pentadbir sama wal ardh. Iaitu Allah bila jadikan langit dan bumi, Allah takbir dia macam mana? Allah sediakan langit, Allah sediakan matahari, Allah turunkan hujan. Allah salah satu dia, Allah ciptakan kita. Cipta kita tu, sifat dia, sifat yang terbaik. Sifat molek, ada tangan, ada kaki. Kalau sekiranya ada yang Allah jadikan tu, tu ujian kepada orang yang ada kaki dengan tangan. Itu orang panggil sifat takbir. Macam tuan-tuan, bila buat satu madrasah, tuan-tuan cuba sediakan bangunan asrama, sediakan dewan. Maknanya sediakan semua tu. Itu orang panggil sifat kamal, iaitu sifat kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan sesuatu. Maknanya mentadbir sesuatu. Antas kasih dia. Macam kita kat bumi ni, ada langit, ada bumi. Allah jadikan bumi macam wa ja'ala lakumul arda firasha. Allah jadikan bumi itu seperti hamparan. Supaya kita boleh buat rumah, boleh tidur atas dia. Cuba Allah buat bumi ni tiga segi apa ni, bersegi-segi gitu. Nak duduk macam mana kita? Lepas tu dalam ayat yang lain Allah kata, وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا. Dalam surah Zukhruf tak silap saya. Allah jadikan bumi ni seperti buayan untuk kita. Seperti tempat tidur baby untuk kita. Mahda. Mahda ni minal mahdi ilal lahdi. Mahdun ni tempat tidur baby. Maknanya nak kata bumi ni Allah cipta, memang sangat sesuai untuk kita tidur selesa. Lepas tu Allah kata la'allakum tattaqun, jaga-jaga kamu daripada sifat jalal aku. Sifat kamal tu, sifat jalal apa? Qahar, jabbar, mutakabbir. Jangan usik lah. Allah dah sedia elok-elok ni, lepas tu kau tak syukur pula. In syakartum la'azidannakum, in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu datang daripada sifat apa? Qahar, jabbar, muntaqim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh, kalau Allah Maha Perongos, Maha Mutakabbir, dia boleh hancurkan kita sekelip mata saja. Kun fayakun. La'allakum tattaqun. Jaga elok-elok. Banyak nikmat Allah bagi, engkau tak bersyukur pada aku.
la'allakum tattaqun min sifatil jalali, min sifati jalali, iaitu daripada sifat jalalaku. Imam Syarawi pun tafsir begitu. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Syukur pada Allah apa yang Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan la in syakartum la azidan lakum. Lepas tu ayat tu pula jangan siap faham. Ini bila kita sedekah bentuk harta, kita nak tambah pun bentuk harta juga. Itu bukan kita punya pilihan. Itu pasal Allah kata kalau kau bersyukur umum, maka aku akan tambah umum. Kalau kau bersyukur dengan sesuatu nikmat aku, aku tambah dengan sesuatu daripada nikmat aku. Umum. Jadi kadang kita tambah sedekah-sedekah orang, kita berniaga-berniaga sedekah-sedekah banyak. Nanti Allah tambah ni kaya besok. Tiba-tiba tak kaya-kaya, bankrupt pula. Bila bankrupt pula, insaf, insaf pula. Ikut apa ni maksudnya pengajian, lepas tu jadi orang soleh. Rupanya Allah tambah yang tu. Itulah yang Allah tambah. Harta tak ada. Dekat ada banyak cerita dekat Batu 10 tempat pondok saya pun ada orang berhijrah sebab bankrupt tu. Rupanya Allah nak bagi duduk pondok ngaji. Ah, subhanallah, ujian. Ni, antara anak murid saya ni, apa ni Encik Rosli ni, dulu pegawai besar dia. Bukan bankrupt lah, dia tak bankrupt. tapi dia berkorban. Korban kerja kat dapur ni. Pakai apron lagi kerja kat dapur madrasah. Rupanya siapa tahu, pegawai besar. Dia punya bos dia pun orang Korea. Korea ke Jepun? Aku pun tak ingat. Korea. Tapi bukan Korea pelakon Tsunata tu. Korea betul. Air sayur, dia minta sayur tu selalu. Entahlah, mati Allah. Dia bahagian dia. Mungkin dia ada doa-doa, minta tambah. Allah tambah ilmu, tak tambah harta. Dia harta mungkin tak tambah lah, dia sudah lain. Allah tambah ilmu. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, wallahu ta'ala lah. Saja lebihkan sikit tadi, tapi mai lewat. Tadi ada syahadah di madrasah saya. Alhamdulillah. Setakat ni dah, yang lepas-lepas dah banyak dah. Yang ni pula ada dua pelajar. Pertama baru ni, Salahuddin nama dia. Dia dah khatam 30 juzuk. Dia Quran ni bila hafal, dia ada strategi, dia ada bentuk, dia ada cara dia. Sampai last kali kalau nak nobat dia hafiz Al-Quran, mesti dia lalu syahadah. Syahadah yang terbaik iaitu dites 30 juzuk satu hari tanpa lihat Quran dan tidak boleh melebihi 15 kesalahan. Jadi alhamdulillah Salahuddin tu umur 13 tahun, dia semput. Jadi semput sampai pukul 10 malam baru selesai. Sebab dia nak buat juga 30. Orang buat 15, dia buat juga 30. Alhamdulillah salah 4 aja. Dapat jidan dia. Yang ni tadi saya lewat sebab apa, dia habis awal pula. Yang tu sebab semput tu 10 malam baru habis. Yang ini ni mula pukul 5 suku, habis pukul 4.30 petang. 30 juzuk tanpa tengok. Jadi bila dia mama, yang ini salah 2. Dia salah 2 saja. Nama dia, dia anak raja ni, Raja Ammar. Nama dia Raja Ammar. Raja Ammar. Dia dapat. Ni pun macam-macam hal kan ni dulu. Tapi macam Salahuddin tu pun masuk umur 9 tahun. Allah, nak balik. Naik pening kepala aku. Lepas tu dia semput. Jadi kadang-kadang nak suruh bapak dia ambil juga. Dia buat semput, dia makin melampau-lampau. Macam nak mati tu. Abang dia sampai jumpa saya, "Ustaz, tolonglah Ustaz, hantar anak adik saya balik ni Ustaz. Macam dah tak ada harapan dah tu." Aku ni kadang pelajar, bukanlah ramai anak murid, tapi kadang kita nampak orang bohong dengan tak bohong. Jadi bila dah semua tak selesai, bapak dia sampai bawa pergi klinik, sampai doktor kata, "Okey je, dia tak ada apa-apa ni." Bawa balik. Dia memang semput, tapi masa tu tak ada apa-apa pun. Bawa balik. Ayah dia sampai angkat dari kereta, masuk asrama. Lepas tu lari tinggalkan dia. Tapi dekat asrama duk pegang kata, macam orang nak meninggal gitu. Abang ni pun takut, panggil ustaz pada, saya datang. Mana dia? Saya bawa kain syal saya. Mana dia? Saya masuk dalam dia. Saya sampai tu, saya sergah dia. Baik. Dia dengar macam tu dia. Baik, semput dia sekejap. Kamu ni, syaitan dia akan buat semampu boleh supaya kamu keluar. Sebab kamu umur baru 10 tahun, baru 9 tahun dah mula menghafal Quran. Lepas tu saya ambil kain syal saya, saya libas berapa kali. Libas. Lepas tu, nah Ustaz hadiah. Kain syal yang saya libas tu saya bagi dia. Dia simpan sampai sekarang. Dah 30 juzuk dah hafal. Sebab lepas daripada tu, baik semput dia. Sampai dia nak syahadah dia mari sebab nervous agaknya. Dia mari balik semput dia sikit. Tapi tak seteruk dulu. Jadi alhamdulillah,
Ha, bukanlah nak kata sebab saya libas. Sebab ada juga saya libas, terus terkeluar dari madrasah. Jadi bukan pasal libas. Tapi bahagian masing-masing. Haji Amal ni pun macam-macam hal. Alhamdulillah selesai. Bau dia. Meleleh mata dia tadi. Mak dia pun meleleh. Saya kata kepada mak bapak, terima kasih yakin pada madrasah. Maknanya kadang-kadang anak ni, bila dia nak keluar, dia buruk ke madrasah. Kau-kaunya. Orang kata. Macam-macam dia cerita buruk madrasah. Asal dia boleh keluar. Ha, ni perangai budak banyak. Kadang berdosa dia buat macam tu. Tak boleh macam tu. Mana ada madrasah sempurna. Kau ingat madrasah ni atas dia kerajaan UMNO Badan Perancangan Nasional ke? Kalau UMNO Badan Nasional atas dia, memang senang lah madrasah tu naik. Duit banyak. Madrasah ni tak ada kerajaan lah atas dia. Duit pun main yang mana ada je lah. Ha. Janganlah kita ni kadang-kadang. Memanglah tak sempurna. Apa ni kadang-kadang makanan tak berapa, tak sedap lah apa semua ni. Kalau kat ni ada tray, ada meja, ada dewan makan apa semua. Ni adalah dewan makan. Cuma dewan makan terbuka. Tak ada dinding. Okey lah tu. Macam-macam lah tanya nak itu, nak ini. Allah. Ni yang kaya-kaya ni. Ulu-ulu lah sikit. Bagi dia nampak bagus sikit. Barulah bagus. Nah, tuan-tuan pun dah banyak bantu. Jazakumullah khair. Kalau dipermudahkan di masa akan datang bantu. Bukan madrasah ni satu ni je. Banyak madrasah atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah beri taufik. Berjumpa memang betul-betul orang nak buat madrasah. Nak lahirkan ulama. Mudah-mudahan. Dan kita bantu semampu boleh. Tak mampu duit, idea. Tak mampu idea, bagilah apa. Roti ke, beras ke. Bantu. Beras kadang. Alhamdulillah. Tak madrasah tu alhamdulillah lah. Beras alhamdulillah tak habis. Tak putus. Setiap malam Jumaat pula kita jamu asnaf. Fakir miskin. Buat maulid. Fakir miskin datang. Miskin harta dan miskin hati. Semua tu aku bagi makan. Malam Jumaat. Jadi tuan-tuan. Saya teringat tu, apa ni, susu galu saya. Tuan Guru Haji Wahid. Tuan Guru Haji Wahid kalau malam maulid. Kalau malam dia panggil orang berkumpul kat madrasah dia. Dia bagi beras. Sedekah beras. Bukan beras biasa. Beras basmati tu. Ada seorang hamba Allah. Orang kaya datang, main persedis, tertiba Tuan Guru Haji Wahid bagi dia beras. Saya tak perlu beras ni, saya banyak beras dia kata. Dia, Tuan Guru garang, Tuan Guru Haji Wahid, ambil. Dia bahayalah. Cik, tapi dengan muka action, ambil bawa balik. Bawa balik tu, agaknya duduk-duduk dia pun terfikir balik. Beras mati ni, nak try bagi mah mati, buka. Buka hitam beras. Beras tu hitam semua. Dia pun pelik, beras rosak. Dia pun telefon balik nak tanya orang-orang yang dapat beras malam tu tak. Beras dia je hitam. Allah nak kata hitamnya tinggal. Tok Guru Haji Wahid yang main-main. Dia anggur pun dari plastik sampah aja dia ambil. Dia punya kelebihan, yakin daripada Allah. Tok Guru Lanai, Pondok Lanai, terkenal Tok Guru Haji Ahmad tak silap saya. Datang ziarah dia dekat Melaka masa tu. Dia dekat atas surau. Tok Guru sampai dengan pengikut-pengikut dia pengiring. Pengiring kata kami dia Tok Pondok Lanai, Tok Guru Haji Ahmad. Haji Ahmad tak silap saya. Tuan Guru Haji Wahid kata, nak naik eh? Pusing dulu. Apa ni? Pusing dulu surau aku ni 7 kali. Oi, pengiring Tuan Guru Haji Ahmad kata, apa ni Tok Guru Pondok Lanai ni? Cukup terkenal Tok Guru Pondok Lanai yang main-main. Nak suruh pusing-pusing pula orang nak datang ziarah. Tok Guru Pondok Lanai masa tu pandang anak murid dia, marah dia kata, ikut saja. Buat. Lepas tu bawa dia naik. Sebab Tuan Guru Haji Wahid dia nak tengok orang yang datang tu bukan suruh tawaf tu ada apa pun. Dia nak tengok jenis tawaduk ke tak tawaduk. Dengar cakap ke tak dengar cakap. Aku suruh buat tanpa sebab ni kau buat. Nak tengok tawaduk ke tidak. Kita Tok Guru ni. Nak tengok kita bangga sangat ke jadi Tok Guru ni. Lepas tu bila buat tu naik atas Tuan Guru Haji Wahid naik sampai ke pintu. Peluk Tuan Guru Haji. Sebab dia tahu ni pun ahlillah. Orang hati dengan Allah bukan dengan dunia. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang pondok saya, saya kata pusing kat pondok. Jom kita balik ngarut pondok ni. Aku. Tapi saya tak adalah suruh situ. Kita bukan makan macam Tuan Guru Haji Wahid. Allahu a'lam. Saya mungkin suruh pusing tapi sambil pusing taburkan duit. Senang aku buat kerja. Makam kita je. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita bangkit bersama ulama-ulama soleh tu. Masa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni orang yang sabiqun al-awwalun. Yang insyaAllah tempat di syurga pasti. Kita ni terlalu lemah. Tapi tetap kita beruntung sebab kita umat Nabi Muhammad terlalu mudah. Jadi mudah-mudahan kita tidak antara yang disoal oleh malaikat-malaikat. Kau ni umat Muhammad masuk neraka. Bila nama subillah.
Dan insya-Allah terutamanya antum di section 7 ni Allah beri berkat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Wa aftah lana abwabal ilmi. Bukakan kami pintu-pintu ilmu. Zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan dirahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berhimpunkan kami, berhimpunnya kami untuk mengenalmu dan memahami agamamu ya Allah. Maka tidaklah kami, kaki kami melangkah keluar daripada surau ini kecuali kau telah ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertawassul dengan majlis kami ini untuk kau ampunkan dosa kami, maka ampunkan kami ya Allah. Dan akhirkan kami dengan husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang baik daripada Allah yang lemah dari dosa-dosa saya. Minta maaf salah cara. Subhanallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.